Assalamualaikum. Dah bosan-bosan ni kan. Perjalanan pun jauh lagi. Buat live ah. Aduh hai, menyala. Aku suka bangkar-bangkar dengki-dengki orang ni kan. Bukan apa. Dengki tu sebenarnya akan memakan diri dia sendiri. Kena pula kaki bakar macam aku ni kan. Lagilah rentung-rentung arang apa semua kan. Usahakan dia je aku bakar. Mak, bapak, bini, anak, cucu dia semua aku bakar sekali je. Okay, mana kita ni? Apa lagi? Urusan rasmi lah lagi apa kan. Ingat senang ke kan? Susah ni. Nak pergi cari katak kejap. Katak dekat Perak, katak dekat Penang, katak dekat Perlis, katak kat Kedah, semua nak kena pergi cari balik. Nak tengok dia pun boleh lompat lagi ke tak boleh. Kan? Kalau tak boleh lompat, kalau paksa dia lompat juga. Hai, lain macam. Jahat jebat daka ni kan. Sekarang kita berada di... Entah mana, entah. Aku tak tahu ni. Kan, kejap. Kita bagi view sekejap. Sekarang kita berada di... Di mana ni? Ni kat mana ni? Kat mana? Tekar, kontes. Siapa boleh tekar ni dekat mana aku bagi hadiah? Kuih raya sebalang. Boleh lah kan? Dia kalau dah boring-boring ni aku mula merapu kan? Boring, lapar. Aku memang kuat meripik masa-masa macam tu. Jadi kena makan bagi kenyang tu. Kan? Cari tempat makan pun tak ada. R&R pun tutup. Haram betul. Kan? Buka lah mamak satu ke. Boleh kita lepak. Apa cerita? Ni kes-kes pemandu mabuk. Aduh hai. Apa cerita ni kerajaan ni? La ilaha illallah. Hari ke hari mati seorang. Makin gerak pula nampak. Memanglah time PKP ni orang kuat isap rokok, orang kuat mabuk. Sebab apa? Tak ada benda nak buat. Orang kuat mengawan. Semua masa ni lah. Faham tak? Jadi kalau kuat mengawan tu tak puas lagi, dia menambahkan orang. Tapi kalau kuat mabuk ni, dia mengurangkan orang. Pasal apa? Dia langgar mati. Jadi minta kerajaan ambillah tindakan drastik segera kan. Tunggu meeting. Berapa kali nak meeting? Kes botol todi je pun. Aduh. Ni sagi adalah yang fitnah aku pula. Rentas sempadan tak ada kebenaran lah. Abah kau! Kalau dah aku rentas mestilah ada kebenaran. Aduh, tu pun bodoh. Macam kuali bocor. Ni isu mabuk. Aduh. Aku tengok abang Rani Kulub kita pi balai report dah tu. Dia tak puaslah, dia king of report kan. Tapi mana tindakan dia? Semalam aku dengar kata KL lagi seorang pula dah kena langgar lagi mabuk. Woi, PKP orang sodok rumah rehat. Apa mabuk todi ke, mabuk apa ke, aduhlah rumah. Kita. Aduh. Cadangan pada kerajaan lah. Mangsa-mangsa yang kena langgar oleh pemandu mabuk ni, coverage insurans untuk anak bini dia kalau ada, kalau yang bujang mak dia, RM500,000. RM500,000 on the dot. Tak ada bincang-bincang, tak ada diskus-diskus. Langgar orang mati, keluarga mangsa berhak untuk menerima insurans sebanyak RM500,000. Macam ni okey sikit lah kot kan? Dah susah sangat nak bubur lokap pun susah, nak bubur penjara pun susah, habis hukuman apa ni langgar orang mati ni? Aduh hai. So kerajaan jangan duk sibuk politik lah. Apalah kerajaan nak bersilih ganti lah. Pening. COVID-19 pun tak settle lagi. Lepas tu dah pula mabuk pula dah. Orang suruh duduk rumah, mereka pergi mabuk. Orang suruh duduk rumah, mereka mabuk ketum. Orang suruh duduk rumah,
Sama lah. Aku pun duduk rumah berapa lama. Isap rokok banyak. Kaki rokok, isap rokok lah. Kaki ketum, isap minum ketum lah. Kan? Kaki todi, minum todi lah. Kan? Kaki mengawan, kerja dia nak naik sawan, menjang lah kan. Itu biasalah. Tu yang kita pergi rumah Abang Rani kita tu. Aku tengok dia tak sempat pakai kain tu pasal tu lah. Agaknya. Jangan marah bang eh. Gurau-gurau. Bosan ni perjalanan aku jauh lagi ni. 400 kilometer lagi ni. Okey okey, apa lagi? Cakap. Kejap lagi aku nak tutup alas ni. Alas tak boleh lama tengah mandu alas macam mana. Ni pun pakai robot pegang kamera ni. Kalau tak ada robot ni, klip ni mampus. Tu pun goyang-goyang. Jalan ni dia tulis situ 110. 110 kali 2, 220 lah. Itu je maksimum dia. Dia tak boleh lebih. Keluar pukul 6 pagi baru sampai simbang bulan. Kurang ajak betul ya. Aduh hai. Apa lagi long Burma, apa budak Burma tu? Mampu dah kena, dah sudah kita move on je. Ada pula standard Burma main nak jumpa aku. Memang aku bakang je lah bodoh-bodoh dia. Tak payah sembang lah long Burma tu. Dia sembang kuat-kuat sagi lah. Semua orang pergi cari dia, lari masuk kawasan sawit lagi sekali. Hari tu lari masuk kawasan sawit, bola kunci tak sempat ambil. Kali ni dia lari masuk kelapa sawit sagi, pakai spender, seluar pun tak sempat pakai. Sembang nak jadi hero lagi. Burma lah weh. Duk ayah, ayah, ayah. Aduh. Hantar balik Burma ayah. Kira jenayah pun bersepa tu. Rogol lah, apa lah. Macam-macam lah dia tu. Sakai lah. Main Malaysia tak henti nak duduk diam-diam. Ingat kita ni apa? Ingat sini Malaysia macam negara dia, Burma. Potong orang ikut suka, bunuh orang ikut suka, rogol orang ikut suka. Dia ingat macam negara dia ke? Tak payah sembang lah budak buang budak sampah tu nak buat apa. Kejap lagi aku masuk Ipoh kejap. Lepas tu settle kat Ipoh, aku terus ke Penang lah. Lepas tu besok baru aku gerak ke Perlis, Kedah. Lepas tu hari Rabu aku balik lah. Urusan dia rahsia lah. Tak boleh lah cerita. Pihak apa teka-teka tak apa kan? Tapi kau mana pun urusan rasmi lah. Kalau tak rasmi mana boleh pergi sampai sini. Roblox dekat sungai. Roblox kat sungai. Alamak polis. Alamak abang jebat dah sampai sini. Pergi mana? Aku cakap aku nak pergi Kedah. Tunjuk surat apa semua. Ni orang glamour ni bang. Nak ambil gambar pun tak sempat. Jalan jam ni. Tak apa, lain kali, lain kali. Biasalah aku kan artis. Apa degi apa. Alah. Nasib baik. Gila tu dia pecah macam ni. Baru sampai sini.
Oh, tak ada orang lah kat highway ni. Kan? Aku bukan apa, aku kesian kat orang bujang tu lah, kan? Mak pak kat kampung tak dapat balik tengok, kan? Ui, aku pun kalau pergi sampai 2-3 bulan tak boleh balik kampung tengok orang tua ni, aku rasa sekali aku rentas ke hutan tu. Janji balik, kan? Duk fikir masuk Ipoh nak cari kambing. Kambing ada ke daging kambing? Kari ke? Salai ke? Selera nak makan daging kambing pula ni. Tu nak cari kat mana Ipoh ni, kan? Ni masuk Ipoh saat ni. Perlis, insyaAllah esok lusa lah, lusa. InsyaAllah esok lah. Esok petang lah kot aku sampai Perlis. Sebab hari ni Perak dengan Penang settle. Lepas tu besok Perlis dengan Kedah settle. Lepas tu boleh lah. InsyaAllah, insyaAllah aku mesti pergi lah. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan raya, kan. Aduh, mah. Sejak dia menjak ni ramai orang sayang kat aku pula dah. Perempuan pun ramai dia mesej-mesej. Saya follower abang, saya follower abang. Yalah tu. Rumah pun nak buat cekat tikus kat aku. Lain macam. Lawa-lawa lah tu, mah. Siap hantar gambar. Tak minta pun tak, mah. Dulu minta pun tak mau bagi. Aduh, baik. Kesalah tu. Adat resam dunia macam tu lah. Jebat tua, cari katak, cari katak. Sebab dah huru-hara sangat dah. Politik ni nak kena pergi cari katak lah. Cari katak kat beberapa negeri. Mampu pergi cari katak suruh lompat. Katak dah kena stroke pun aku suruh dia lompat juga. Capati kat mana? Aduh, aku dah dengar nasi apa? Nasi ganja. Ganja-ganja jangan buat hal, kan? Buka ke apa nasi ganja tu? Tadi aku unjut. Tak rapat lah. 210, 200, 210. Tapi aku fikir-fikir balik, bodoh apa aku sorang-sorang kat highway ni. Bukan ada kereta pun. Nak tunjuk kat siapa lari-lari laju, kan. Sagi tersilap lagi, gulin. Jadi aku pun tak mahu lah. Tadi aku dah rentap lah 210, 200, kan. Jadi aku bodoh lah puan ni, sorang-sorang kat highway lari sampai 200. Okay, tutup live lah. Aku dah nak masuk Ipoh lah. Nanti kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum.